かじゃない、一つ叶わない、わかってるわかってるんだ。純は無尽にどこまでも羽ばたけたらない、いつの日も夢見てた。それでも一歩一歩不確かな世界でも何でも倒れて。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Boramo di channel Arakusil. Oke, pada kesempatan kita akan membahas beberapa updatean terbaru dari item FFCS ya. Nah, pada pembahasan yang pertama ini ada bannernya ya. Jadi ini adalah banner terbaru, yaitu banner dari event FFCS ya. Atau yaitu tema terbaru ya, yaitu tema terbaru FFCS. Nah, di tampilan ini kalian bisa lihat di situ ada bundle terbarunya dan di situ ada tampilan dari gedung-gedung ya. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya selanjutnya. Di sini ada skin pesawat. Untuk tampilannya itu seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan dari skin pesawat yang bertemakan FFCS ya. Nah, untuk tampilannya itu lebih cenderung ke warna putih dan warna biru tua ya. Jadi untuk tema FFCS ini adalah lebih cenderung ke warna biru dan warna putih. Nah, di sini ada tampilan dari skateboardnya. Jadi ini adalah skateboard utama dan FFCS ya. Dan kemungkinan untuk skateboard ini bisa kalian dapatkan secara gratis pada event terbaru nanti ya. Nah, untuk tampilan saat in-game-nya itu seperti ini ya. Tampilan saat jatuhnya. Dan di sini juga ada tampilan dari parasutnya ya. Jadi parasutnya itu seperti ini. Nah, ini ada tampilan dari beberapa skateboard yang lainnya ya. Jadi akan ada beberapa skateboard. Untuk tampilan yang pertama ini polosan ya. Jadi tidak ada efek. Nah, untuk tampilan yang keduanya itu terdapat efek seperti ini ya. Nah, untuk efeknya itu terdapat efek seperti petir ya. Nah, ini untuk skateboard yang ketiganya ya. Jadi untuk skateboard yang ketiganya itu merubah bentuk ya. Nah, jadi ada beberapa item ya yang bertemakan FFCS. Dan untuk FFCS itu adalah turnamen Free Fire ya, yang berskalakan dunia. Nah, kalau yang pertama tadi kan untuk tampilannya seperti ini ya, tidak ada penambahan efek sama sekali, jadi cuma polosan ya. Dan biasanya itu bisa kalian dapatkan secara gratis. Nah, untuk yang keduanya seperti ini ya. Kalau yang keduanya itu biasanya akan dijual di shop ya. Sedangkan untuk yang ketiganya itu biasanya akan dihadiahkan event ya. Biasanya akan dihadiahkan event. Jadi untuk skateboard-skateboard ini kemungkinan bisa kalian dapatkan secara gratis pada event terbaru nanti, yaitu event FFCS ya. Nah, untuk event FFCS itu kemungkinan akan hadir pada bulan Desember ya. Jadi kemungkinan akan hadir pada bulan Desember nanti. Nah, tampilan selanjutnya itu ada skin senjatanya ya. Jadi pada event FFCS itu ada dua skin senjata, yaitu skin Grusa dan skin M4A1 ya. Jadi untuk tampilan skin Grusanya seperti ini ya saat di in-game ya. Nah, namun untuk tampilan saat di in-game-nya itu tidak terlalu ya. Namun ini ada preview-nya ya. Jadi ini adalah skin Grusa terbaru yang bertemakan FFCS. Nah, untuk atributnya yaitu damage-nya itu ditambah 2 dan magazine-nya itu dikurangi 1 ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, cuma polosan, tidak ada penambahan efek ya. Untuk warnanya itu lebih cenderung ke warna merah ya, warna merah hitam. Jadi ini adalah skin Grusa yang bertemakan FFCS. Nah, untuk cara mendapatkannya itu bisa saja skin Grusa ini digratiskan ya, dikarenakan pada skinnya itu tidak ada penambahan efek. Kemungkinan bisa saja nantinya akan dijadikan weapon royal ya. Tapi ini weapon royal yang kedua ya, kalau yang utama itu adalah skin M4A1. Nah, untuk tampilan dari skin M4A1 nya itu seperti ini ya. Jadi untuk atributnya yaitu rate of fire nya itu ditambah 2, jaraknya itu ditambah 1, dan reload speednya itu dikurangi 1 ya. Jadi kalau misalnya untuk skin ini juga cukup overpower dikarenakan rate of fire-nya bertambah 2 ya. Nah, untuk tampilan efeknya seperti ini ya. Jadi efeknya itu berbentuk efek seperti petir yang berwarna biru ya. Nah, untuk cara mendapatkannya kemungkinan skin M4A1 ini akan ada pada weapon royal terbaru ya, bersamaan dengan skin Grusa yang tadi. Kalau untuk gratis sih kemungkinan tidak akan ya untuk skin M4A1 ini. Dikarenakan biasanya skin-skin yang berefek itu jarang sekali ya untuk digratiskan. Nah, jadi senjatanya itu ada skin Grusa dan skin M4A1 ya. Nah, untuk atributnya untuk skin M4A1 nya itu cukup overpower ya. Jadi kalian wajib punya untuk skin M4A1 ini.
Nah, jadi untuk skin skaternya kita langsung saja ke pembahasannya selanjutnya. Di sini ada balon ya, balon udara. Jadi untuk tampilan balon udaranya itu seperti ini ya. Untuk tampilannya itu berwarna merah ya, berwarna merah hitam atau berwarna merah biru tua ya itu. Nah, untuk tampilan saat di game-nya itu seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nah, biasanya untuk skin balon ini berubah-ubah ya setiap ada event terbaru atau tema terbaru. Dan untuk tema FFCS itu tampilannya seperti ini ya, yaitu berwarna biru tua dan warna merah ya. Nah, jadi untuk balon udaranya kita langsung saja ke pembahasannya selanjutnya. Di sini ada skin mobil ya. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, untuk skin mobil ini yaitu skin mobil dari Lamborghini ya. Jadi skin Lamborghini itu akan mendapatkan skin yang terbaru lagi ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Jadi tampilannya itu berwarna biru tua. Ada penambahan efek yang ada di depannya itu berwarna hitam dan warna garis putih ya. Namun sayangnya untuk skin Lamborghini ini tidak ada penambahan efek ya. Jadi cuma skin polosan seperti ini ya. Jadi untuk skinnya itu cuma seperti ini, tidak ada penambahan efek sama sekali ya. Nah, untuk cara mendapatkannya itu kemungkinan hadiah top up atau semacamnya ya untuk skin Lamborghini ini ya. Tapi bisa saja ya untuk skin Lamborghini-nya itu digratiskan ya. Tapi kalau kemungkinan sih sangat kecil ya jika digratiskan. Nah, jadi untuk skin Lamborghini-nya kita langsung saja ke pembahasannya selanjutnya. Di sini ada airdrop ya. Jadi untuk tampilan airdropnya itu seperti ini ya. Nah, untuk tampilannya itu bertemakan FFCS yang kedua ya. Jadi ini adalah FFCS yang kedua. Dan bisa dilihat di tulisannya itu juga terdapat tulisan angka 2 ya. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini ya. Kalau yang atasnya itu berwarna merah dan yang bawahnya itu berwarna biru muda ya. Dan ada corak warna biru tuanya ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Tapi untuk skin airdropnya itu biasanya tidak terlalu penting ya. Dikarenakan itu biasanya skin-skin airdrop itu setiap bulannya ganti ya, atau setiap ada tema baru ganti. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada bundle ya. Jadi untuk bundlenya itu seperti ini, yang bertemakan FFCS. Dan ini adalah tampilan dari bundle perempuannya ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Untuk dari segi bajunya juga cukup bagus ya. Dari segi bajunya seperti ini ya, terdapat efek pada lengan kanannya itu. Di lengan kanannya terdapat efek seperti efek badai ya, yaitu sama seperti skin M4A1 tadi. Untuk tampilan celananya seperti ini ya, dan sepatunya juga seperti ini, kalian bisa nilai. Dan di sini juga ada kacamata ya, namun di kacamatanya tidak ada efek. Untuk rambutnya itu berwarna pirang ya, jadi kuning keemasan atau berwarna pirang. Untuk tampilan fullnya seperti ini ya. Nah, biasanya untuk skinnya itu bisa saja dijadikan skin Diamond Royal terbaru atau skin event ya. Jadi ada dua kemungkinan untuk cara mendapatkan skin atau bundle terbaru itu, bundle terbaru nanti. Nah, untuk bundle lagi itu seperti ini ya. Jadi untuk tampilannya itu kalau menurut saya mirip-mirip seperti bundlenya Budi 01 ya. Jadi yang mirip itu bajunya ya. Namun untuk bajunya itu kalau Budi 01 kan sampai ke wajah ya, tapi untuk yang satu ini tidak ya. Tapi kalau misalnya untuk tampilan bajunya itu juga cukup keren ya. Kalian bisa lihat untuk tampilan bajunya itu juga cukup keren. Untuk tampilan wajah ini, jadi untuk wajahnya itu terdapat efek, yaitu terdapat pada telinga ya. Jadi untuk tampilan telinganya itu ada efek dan rambutnya seperti ini ya, berwarna hitam kecoklatan. Untuk tampilan fullnya seperti ini ya. Jadi efeknya itu terdapat pada telinga ya. Jadi telinganya itu terdapat efek, namun di bajunya itu tidak ada penambahan efek khusus. Nah, itu ujungnya, kita langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada skin tas ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi untuk tampilannya itu berwarna biru dan berwarna hitam ya. Jadi tas level 1, level 2, dan level 3 nya. Namun untuk tasnya itu tas biasa ya. Jadi bukan merubah bentuk. Nah, tampilan selanjutnya itu ada skin granat ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Dan untuk efek ledakannya itu seperti ini ya. Jadi kalau kemungkinan sih untuk skin tas dan skin granat ini bisa kalian dapatkan secara gratis pada event FFCS nanti ya. Nah, itu tadi untuk beberapa update terbaru yang bertemakan FFCS, yaitu kemungkinan akan hadir pada bulan November atau Desember ya. Oke, itu saja dari kami. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.